Negara-negara Uni Eropa mulai terpecah menyikapi konflik Rusia-Ukraina. Terkini, Hungaria marah kepada Ukraina lantaran pasokan minyak mentah mereka dari Rusia melalui pipa yang melintas di wilayah Ukraina diblokir oleh negara tersebut. Pemerintah Hungaria balik mengancam akan memblokir pengembalian dana Uni Eropa untuk negara-negara anggotanya yang ingin memberikan bantuan amunisi ke Ukraina. Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjártó mengungkapkan hal ini pada hari Selasa 23 Juli seperti dikutip oleh stasiun penyiaran ATV. Sebelumnya negara Slovakia dan Hungaria menyatakan pasokan minyak dari Lukoil Rusia melalui pipa Druzhba terhenti sejak awal bulan ini. Hal ini terjadi setelah Ukraina bulan lalu memberlakukan larangan transit sumber daya minyak dari Lukoil Rusia. Sebagai respons terhadap situasi ini, pada hari Selasa, Kementerian Energi Hungaria membentuk kelompok kerja mengenai keamanan pasokan. Selama masalah ini tidak diselesaikan oleh Ukraina, semua orang harus melupakan pembayaran kompensasi fasilitas perdamaian Eropa atau European Peace Facility sebesar 6,5 miliar euro untuk transfer senjata, ancam Menteri Luar Negeri Peter Szijjártó. Kementerian Luar Negeri Ukraina tidak segera menanggapi permintaan komentar. Kiev mengatakan pihaknya telah memblokir minyak dari Lukoil. Namun secara keseluruhan aliran melalui pipa tersebut belum berkurang, yang juga melayani pemasok lain. Druzhba, atau Persahabatan, pipa minyak yang menghubungkan Rusia dengan negara-negara bekas blok sosialis di Eropa Timur masih berfungsi. Bahkan ketika Uni Eropa menghentikan sebagian besar sumber pasokan energi Rusia. Hungaria masih sangat bergantung pada minyak Rusia dan menyatakan bahwa mereka tidak dapat memasok kilang-kilang di dalam negerinya. Hungaria dan Slovakia pada hari Senin meminta Komisi Eropa untuk memediasi prosedur konsultasi dengan Ukraina. Prosedur tersebut akan memungkinkan masalah ini dibawa ke pengadilan kecuali Badan Eksekutif UE mengambil tindakan dalam waktu 3 hari. EPF, yang dibentuk pada tahun 2021, beroperasi sebagai skema uang kembali yang memberikan pengembalian uang kepada anggota UE. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, negara-negara anggota UE yang memberikan senjata ke Ukraina dapat meminta kompensasi dari dana tersebut. Namun Hungaria telah memblokir pencairan dana EPF tahap berikutnya selama lebih dari setahun dengan alasan berbagai masalah. Demikian kabar terkini konflik Rusia-Ukraina yang bisa meluas ke negara Uni Eropa akibat kepentingan mereka terganggu. Terima kasih sudah menonton. Tetap pantau kanal YouTube Kontan TV untuk mendapatkan kabar terkini berita bisnis dan investasi.